Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Tim produksi drama Dr. Romantic Season 3 telah membagikan video behind the scene dari hari terakhir syuting drama. Video di balik layar tersebut dimulai dengan Lee Sung Kyung, An Hyosop, dan Kim Min Jae berlatih untuk adegan di mana mereka mencoba menemukan Kim Sabu yang hilang dalam keadaan darurat. Sebelum syuting dimulai, Lee Sung Kyung menggoda Kim Min Jae dengan mengatakan, "Aku tidak akan terlihat di televisi karena kamu menutupi kamera." Meski syuting di rumah sakit yang beruap dan penuh asap, Lee Sung Kyung, An Hyosop, dan Kim Min Jae berusaha mempertahankan suasana ceria dengan bertukar pose dan lelucon yang kocak. Menariknya, di depan Kim Min Jae, Lee Sung Kyung sempat memamerkan tangannya yang masih digenggam erat An Hyosop meski sedang break syuting. An Hyosop juga terciduk memberi perhatian manis untuk Lee Sung Kyung yang kepanasan dengan mengarahkan kipas portable mini miliknya untuk aktris cantik itu. Sedangkan ia terlihat mengipasi dirinya sendiri dengan tangan. Lucunya, saat menyaksikan kemesraan pasangan ini, Kim Min Jae terlihat menolehkan kepalanya ke arah kamera sambil senyum-senyum penuh arti. Ekspresinya ini tepat mewakili ekspresi para penggemar Reset Couple yang pasti senyum-senyum sendiri juga saat menyaksikan interaksi menggemaskan dari An Hyosop dan Lee Sung Kyung. Video behind the scene kemudian menunjukkan adegan ciuman An Hyosop dan Lee Sung Kyung yang romantis. Lee Sung Kyung dengan bercanda mengatakan di tempat tidur, "Aku dilamar saat aku sedang tidur. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku memakai cincin pertunangan, bahkan jika ini hanya akting." Keduanya pun tak lagi canggung berciuman di depan kamera. Kali ini kemesraan keduanya terlihat sangat natural, sampai-sampai membuat penonton mengira itu adalah proses lamaran yang sesungguhnya. Setuju gak nih, Cinggu?